Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur yang tiada terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, karena kedua nikmat itu merupakan pangkal dari segala macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Selawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mudah-mudahan dengan kita berselawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Selanjutnya, anak-anakku semua, khususnya siswa baru Madrasah Ahliyah MA Muallimin Nahdlatul Watan Anjani yang saat ini sedang mengikuti matlamah, bahwa terkait dengan literasi membaca, pentingnya untuk kalian semua untuk masa depan. Karena itulah ada beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah bahwa budaya membaca itu merupakan anjuran dari agama kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Maka kata Iqra' di sini maknanya adalah membaca, memahami, berpikir yang secara mendalam sehingga secara detail segala sangkut pautnya dengan ilmu pengetahuan itu, dan akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat membaca itu adalah memahami hakikat makna dari alam itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kalian ketahui bahwa membaca di madrasah kita ini sudah barang tentu difasilitasi. Ada perpustakaan yang semuanya insya Allah akan mencukupi kalian ketika membaca atau membuka buku-bukunya. Bahkan kita sudah sediakan sarana yang lainnya seperti internet dan lain sebagainya. Karena itulah kalian pergunakan itu sebaik-baiknya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kalian. Bahwa membaca, budaya membaca ini adalah sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015 tentang pentingnya literasi membaca itu sendiri. Karena itulah anak-anakku semua, di sekolah kalian dianjurkan sebelum memasuki ruang kelas untuk membaca sekitar 15 menit untuk pendalaman materi, bukan hanya materi-materi yang akan diajarkan di kelas, tetapi secara bebas. Yang penting itu bisa akan meningkatkan ilmu pengetahuan kalian lebih-lebih untuk masa depan kalian semua. Karena itulah anak-anakku semua, mari membaca di MA Muallimin ini sudah banyak fasilitas yang disiapkan, dan di samping itu pula ada beberapa hal penting juga tentang dasar dari makna membaca itu sendiri. Kita ketahui membaca adalah merupakan pintu gerbang kalian untuk meraih masa depan. Bahkan bagi orang yang membaca, sering membaca, sudah barang tentu ilmu pengetahuannya akan lebih dari yang tidak atau sering membaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian
dan orang-orang yang diberi ilmu atau orang-orang yang berpengetahuan beberapa derajat. Karena itulah kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia tahun 2015 berdasarkan hasil survei kita memiliki tingkat literasi yang sangat rendah sekali. Bahkan kita di urutan nomor 35. Yang itu artinya adalah kita perlu terus untuk meningkatkan literasi membaca ini. Karena persaingan era globalisasi yang sangat ketat pada zaman sekarang ini, lebih-lebih kita sudah masuk pada revolusi industri 4.0. Revolusi industri di dalam bidang pendidikan pun juga akan sangat berpengaruh. Lebih-lebih dengan membaca, maka kita akan mampu bersaing di tingkat nasional ataupun bahkan di tingkat internasional. Anak-anakku semua, karena itulah melalui kesempatan yang sangat mulia ini, sekali lagi saya menyampaikan bahwa usahakan di waktu-waktu senggang kalian pergunakan sebaik-baiknya untuk membaca kitab-kitab, baik apakah ilmu agama ataupun ilmu umum, baik apakah itu yang diajarkan di madrasah ataupun yang di luar madrasah. Kalian bisa belajar seperti membaca kitab kuning dan membaca kitab-kitab umum yang lainnya, yang kesemuanya itu tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas diri kalian. Karena itulah di MA Mualimin ini semua guru dewan asatiz akan melatih kalian dan menganjur kalian, memberikan kalian nasihat bagaimana pentingnya tentang membaca itu sendiri. Maka membaca seperti yang saya sampaikan tadi sungguh sangat luar biasa maknanya, bahkan sangat luas sekali, bahkan tidak seperti yang kita bayangkan atau sesempit yang kita bayangkan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.